Halo sahabat petani padi lokal, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini kita sedang proses menanam padi, yaitu menggunakan caplak jarwo 2.1. Nah, ini dia caplak yang sudah kita buat kemarin dan langsung kita aplikasikan ke sawah kita. Dan prosesnya pun sangat gampang seperti di video ini. Tinggal ditarik saja, ini sangat ringan dan juga tidak menguras tenaga tentunya ya. Ini seperti roda traktor, hand traktor. Nah, untuk proses tanam supaya cepat, kita langsung sekaligus menanam 3 baris, karena kalau cuma 2 baris ini sangat lama prosesnya. Ini sangat gampang untuk menanamnya karena sudah langsung ada caplaknya, langsung ada garisnya. Jadi menurut saya lebih praktis atau lebih gampang untuk kita tanam menggunakan caplak seperti yang saya buat di sini, yaitu menggunakan roda, karena nanti langsung ada garis-garisnya dibanding dengan penggaris seperti biasa atau caplak seperti biasa seperti penggaris itu, maka untuk jarak tanamnya tidak efektif. Ini sangat efektif untuk jarak tanamnya. Dan untuk caplak saya ini, saya menggunakan jarak tanam yang pertama antar baris dalam tanaman ini 25 cm, untuk jalur udaranya 40 cm, dan antar dalam barisan 15 cm. Seperti ini untuk penggarisnya atau caplaknya ya, sangat gampang. Dia persis seperti roda hand traktor. Jadi saat kita tarik, ini langsung bergaris seperti ini, nanti kita tinggal tanam. Tidak seperti caplak-caplak seperti pada umumnya. Maka saran saya lebih baik menggunakan caplak seperti yang saya buat di sini. Memang caplak seperti ini menghabiskan lumayan biaya, tapi untuk hasilnya sangat-sangat bagus dan sangat rapi. Karena tujuan jajar legowo ini adalah untuk memanipulasi jarak tanam. Jadi kalau kita pas dalam mengatur jarak tanam, maka pengaplikasian jajar legowo ini sudah tepat, karena tujuannya seperti yang saya katakan tadi adalah untuk memanipulasi jarak tanam. Jadi kalau kita menggunakan caplak sembarangan, jadi jarak tanamnya tidak terpenuhi, karena memang untuk memanipulasi jarak tanam saja. Maka dari itulah tujuannya menggunakan jajar legowo 2.1. Untuk perawatannya lumayan harus diperhatikan, dan kita setelah selesai menanam, kita akan melakukan penyemprotan pertama setelah 5 hari atau 6 HST ya, baru kita lakukan penyemprotan seperti biasa, yaitu antrakol dan juga insektisida. Oke sahabat petani padi lokal, nah di pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan pertama, yaitu di umur 7 HST. Nah, di umur 7 HST ini sangat penting untuk penyemprotannya, yakni kita menggunakan antrakol dan juga insektisida seperti biasa. Ini dia antrakolnya. Menurut saya pribadi ini, saya adalah wajib menggunakan antrakol di saat umur masih 7 HST sebelum kita melakukan pemupukan pertama, dan juga menggunakan insektisida Virtaku untuk menghindari ulat penggulung daun atau ulat pelipat daun. Nanti setelah kita pemupukan, maka kita akan update lagi video berikutnya.